Kenapa bisa gitu ya? Oke. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Dan hari ini aku akan bikin sesuatu yang gak spesial, karena ini adalah my everyday makeup tutorial gitu. Jadi kemarin banyak banget yang request juga dari DM ataupun di komen, everyday makeup tutorial dong. Dan this is the video of my daily makeup tutorial yang kalian bisa lakukan kayak cuman 5 menit. Oke. Ini Drunk Elephant Be Hydra Intensive Hydration Gel. Ini gunanya untuk moisturizer. Jadi pertama aku pakai moisturizer, lalu another moisturizer. Kenapa pakai moisturizer yang banyak? Karena supaya foundationnya nempel, guys. Jadi kalau kalian punya permasalahan, kenapa foundationku tidak pernah menempel di mukaku? Karena jawabannya adalah kulit kalian kering. Kalian butuh moisturizer. Gitu. Setelah moisturizer, aku pakai ini. Ini foundation. Aku emang gak pernah pakai foundation banyak-banyak, karena kenapa? I don't like it being too cakey in my face, especially kalau kalian keluarnya seharian gitu, jadinya nanti tebel banget gitu, dan I don't like it. Oke, aku gak pernah pakai concealer, jadi yang aku lakukan adalah aku pakai foundation as a concealer juga. Karena sebenarnya nggak pakai concealer juga udah nggak apa-apa sih. Jadi aku memang tidak pernah pakai concealer. Yang ketiga adalah blush on ini. Aku selalu pakai ini. Ini Fenty. Jadi dia adalah blush on / highlighter gitu yang Yacht Life. Aku pakainya pakai kuas. Gini-giniin. Harus gini, guys. Harus banget. Kalau aku pakai blush on ini, aku selalu mulai dari gini dulu, di sini, baru terus ke samping gitu. Setelah pakai blush on, maksudnya aku bikin alis. Jadi guys, biasanya beauty blogger itu kalau lagi makeup tutorial itu harus sambil cerita. Karena gue bukan beauty blogger, gue akan cerita. Jadi kemarin kan gue habis pindah rumah gitu, terus bel di rumah gue itu bunyi setiap jam 17.45 setiap sore itu bunyi. Terus kita cari tahu kenapa. Jadi sebelumnya waktu pindah rumah itu awal-awal itu belnya juga bunyi sendiri. Terus gua cabut lah itu colokan bel rumah. Jadi bel rumahnya kalau dipencet bunyinya itu dicolokin gitu di listrik. Udah dicolokin di listrik terus dicabut karena bunyi sendiri. Dia bunyi lagi dong 3 hari terakhir ini. Dan kita satu rumah sempat ketakutan mengapa dia bunyi setiap 5.45. Kalian tahu kenapa? Ternyata kita cari tahu, dan ternyata kita tuh kalau bersihin rumah kita panggil Gojek, Mbak GoClean gitu. Ternyata colokan itu dicolokin lagi sama Mbak GoCleannya, dan itu baru ditemukan setelah kita 3 hari ketakutan di rumah. Oke, lanjut yang berikutnya. Habis bikin alis, biasanya aku lanjut pakai eyeshadow. Ini tuh palet kesukaan aku. Kenapa? Karena aku lagi suka warna orangey-orangey gitu loh. Kayak anak gaul zaman sekarang kan pakai orangey. Nih. Yang pertama aku pakai ini as a base. Sudah. Terus
Gue akan ambil kuas, ini kuas eyeshadow yang lebih kecilan lagi buat mengisi warna. Jadi aku pakai yang ini. Ini biasanya aku taruh di kelopaknya ojol. Terus buat crease di depan, aku biasanya suka pakai warna ini yang lebih muda lagi gitu. Kuasnya sama aja, karena bukan beauty vlogger, jadi apapun jadi. So, ini adalah makeup cara cepat ala Ibu Ayu Gani. Terus buat di bawah matanya, aku biasanya pakai yang ini lagi atau ini. Hari ini I feel like this one. Jadi langsung pakai kuas yang sama. Jadi guys, sebenarnya kalau kalian suka makeup, kalian tuh nggak butuh gitu beli kuas banyak-banyak, karena satu kuas itu bisa multifungsi gitu. Jadi makeup is all about skill, bukan tools. Nah, banyak yang jatuh-jatuh tadi. Brush it out. Oke. Terus berikutnya adalah eyeliner. Aku nggak pernah suka pakai eyeliner hitam. Jadi aku selalu pakai eyeliner warna coklat gitu. So, I just apply it straight kayak on top of my eye line. That's it. Next, tambah blush on. Ini blush on lagi. I just love blush and highlighter. So, udah ada kacanya. Lagi. Biasa aku suka sampai di hidung-hidung biar kayak habis kepanasan gitu. Oke. Lalu buat highlighter, biasanya kalau nggak pakai ini, aku suka pakai ini. Jadi yang ungu. That's it. Lalu lipstick. Ini my everyday lipstick andalan. Ini warnanya, menurut aku, kayak warna bibir aku. And I can say, from all makeup yang lipstick made gitu, ini teksturnya paling oke. Nggak bikin bibir curly. And that's it. Okay guys, this is it, my daily makeup tutorial. Thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, dan comment kalau misalnya kalian ada mau lihat apa lagi gitu, dan request juga. And keep watching. Bye.